Nah, untuk di sore hari ini sedang pemberian pakan, guys. Ikan nila, ikan mas maksudnya. Nah, ini pemberian pakan yang merek pakannya yaitu Jatra. Jatra dan diproduksi di Bogor. Untuk proteinnya itu sekitar 28%, guys. Untuk budidaya ikan mas ini, guys. Nah, ini kemarin banyak yang bertanya-tanya, padahal udah saya bahas berapa bang proteinnya dan merek pakannya. Nah, merek pakannya itu Jatra dan proteinnya itu sekitar 28%, guys. Ini menggunakan pelet tenggelam, bisa lihat sendiri fungsinya untuk apa menggunakan pelet tenggelam. Ini fungsinya agar ikan tidak terlalu berenangnya di atas terus, karena ini setelah kalau udah dipanen itu dikirim ke tempat pemancingan. Nah, itu fungsinya, salah satu fungsinya menggunakan pelet tenggelam, guys. Untuk per karungnya itu sekitar 50 kilo per karungnya pakan untuk yang tenggelam, guys. Itu informasi sedikit, saya ulangi lagi agar jelas. Nah, ini menggunakan sistem air deras, guys. Di budaya ini kan mas, untuk satu panen tuh satu kolam bisa 1,5 sampai 2 ton per kolamnya, guys. Budaya ini cukup bagus untuk budayanya, sistem air deras, bisa lihat sendiri. Ini sumbernya sangat deras yang baru dialirkan. Sistem dialirkan itu ada saringannya, guys. Itu bisa lihat saringannya menggunakan besi yang dilas agar sampah-sampah tidak masuk ke kolam, guys. Ini ikan bertanda udah kenyang, kalau udah nggak mau makan lagi, guys, bisa lihat sendiri. Ini budidaya ikan mas kurang lebih 3 bulan, guys. Untuk ukuran 2-1 ekor per kilonya, cukup besar, guys. Ini pemberiannya dari jam 6 itu udah diberi pakan, guys, untuk ikan mas. Tergantung lihat kondisi dan cuacanya. Kalau kondisinya hujan dan keruh, kalau untuk air deras, kalau keruh airnya itu tidak diberi pakan dulu, guys. Kalau udah mulai bagus airnya atau bening tidak keruh, baru kita pemberian pakan agar ikan dan mengalami kematian. Itu kalau sistem deras, guys. Bisa lihat sendiri begitu ganasnya. Ini tebar ada yang 4.000 per kolamnya, sampai ada yang 7 per kolamnya, 7.000 per kolamnya, guys. Sangat padat. Ini udah ukuran 4-6 ekor per kilonya, sekitar 2 bulanan, guys. Umur ikannya ini biasanya dipasarkan ke Bandung buat pemancingan. Kalau harga normalnya itu sebelum ada virus ini dihargai dengan 26-27 per kilonya, guys, untuk ikan mas. Kalau untuk ikan nila di sistem air deras ini, ikan nila merah itu tidak turun. Kalau walaupun ada musibah ini, cuma permintaannya yang turun, guys. Itu harganya tetap saja di antara 27-28 per kilonya. Itu informasi sedikit dari petani sini, saya udah ngobrol-ngobrol kemarin habis panen tuh, guys. Cuma permintaannya aja yang berkurang untuk ikan nila. Nah, untuk agar tidak mengalami kerugian, ikan mas dalam wabah virus ini dikurangi untuk pakannya, guys, agar tidak bengkak, guys. Itu tip pembudidaya ikan, guys.
bisa, kita nggak bisa lihat sendiri guys. Itu dasarnya guys. Ini respon terhadap pakan bagus, berarti ikan sehat guys. Ini ada yang merah, udah ukuran lumayan besar guys. Sekitar ada yang satu ekor 1 kilo lebih guys. Masa sortir terus budaya ikan mas ini cuma satu kali guys, beda sama ikan lele. Nah, ini ikan tanda udah mulai kenyang, kalau tidak dia terlalu ganas. Ini ukuran sekitar 3x10 lah. Ini bisa untuk kedalamannya di antara 1,5 sampai 2 meter guys. Rata-rata hampir 2 meter dalamannya guys. Itu ikan mas. Sedangkan untuk ikan nila merah itu 1,5 meter. Bisa parut banget ini guys. Ikannya segar-segar, gemuk, bagus ini guys. Berat-berat ini ikannya guys, padat dagingnya. Ini udah menunggu, bisa lihat sendiri ikannya. Ini bapak lagi pemberian makan di kolam sebelahnya. Ini kolam sebelahnya udah mulai berebut, padahal belum dikasih makan guys. Ini yang masih kecil. Itu dua kolam ini udah lumayan besar ini. Udah masuk mau panen guys. Untuk kelebihan di sistem air deras ini, dia tanpa menggunakan pompa guys sama sekali, tanpa menggunakan listrik apapun. Cuma listrik itu cuma penerangan aja waktu di malam hari guys, untuk agar terang di sekitar kolam. Cuma itu pemanenan juga waktu disurutin kolamnya itu tidak menggunakan sama pompa sama sekali, tinggal tutup aliran masuk, habis itu dibuang, dibuka untuk pembuangannya itu. Simple. Buset, ikan apa ikan ini guys? Lepas sekali. Doyan apa rakus guys? Ini sumbernya langsung dari mata sumbernya. Jadi untuk stok sumber air itu tidak masalah guys. Maksudnya tidak ada kendala lah di airnya. Jadinya ada terus, tubuh didaya itu berlanjutan terus setiap harinya. Nah ini ikan udah mulai kenyang, bertanda guys. Udah lihat sendiri, respon terhadap pakan udah mulai menurun. Ini ikan udah kenyang bertanda guys. Nah ini terakhir. Nah ini untuk kolam ini udah panen kemarin guys, belum diisi lagi. Wow, sangat ganas guys.
Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Salam perikanan.